Pemirsa, sejak tanggal 17 Maret 2022, pemerintah resmi mencabut adanya HET atau harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng kemasan. Dan dengan demikian, harga minyak goreng yang ada di pasaran saat ini pun melambung tinggi dan mencekik bagi masyarakat. Aturan yang berubah-berubah dan tidak ditunjang dengan mekanisme pasar yang baik membuat pemerintah harus kalah dengan keadaan. Konon yang katanya ini dikarenakan karena adanya mafia minyak. Bagaimanakah dengan Jawa Timur? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, ketersediaan minyak goreng kemasan di Pasar Wonokromo, Surabaya kembali tersedia dengan jumlah yang banyak, namun harganya melonjak drastis. Minyak goreng kemasan di Pasar Wonokromo kembali tersedia dengan jumlah yang banyak, namun para pedagang mengeluhkan harga minyak goreng kemasan melonjak drastis. Akibat harga mahal, minyak goreng yang dijual tidak laku. Rata-rata pedagang menjual minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga Rp48.000 hingga Rp50.000. Sedangkan untuk kemasan 1 liter dijual dengan harga Rp21.000 hingga Rp25.000. Akibat mahalnya minyak goreng kemasan, pembeli cenderung mencari minyak curah yang harganya lebih murah. Harga minyak goreng curah di Pasar Wonokromo, Surabaya dijual sekitar Rp18.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Namun saat ini banyak dicari pembeli. Ketersediaan minyak goreng curah di Pasar Wonokromo, Surabaya jumlahnya sudah mulai sedikit. Lebih laku curah apa kemasan, Bu? Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan minyak goreng mahal. Dan sudah terhubung dengan Pak Rosanto Dwi Handoyo, selaku Ketua Departemen Fakultas Ilmu Ekonomi FEB UNER. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rosanto. Selamat, selamat siang, salam sehat, Pak Rosanto. Alhamdulillah sehat. Bisa dengar suara saya, Fatma? Baik, dengan jelas saya sudah bisa mendengar suara Pak Rosanto. Pak Rosanto, langsung dengan pertanyaan terkait dengan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Dan untuk jumlahnya sendiri ini melimpah, namun harganya cukup tinggi, mencapai Rp50.000 per 2 liternya. Apakah ini wajar? Ya, terima kasih Mbak Fatma. Tentunya dengan adanya peraturan pemerintah yang tanggal 17 Maret lalu, bahwa tidak ada lagi ada harga eceran tertinggi, pasti akan ada kenaikan dibandingkan dengan harga ketika ada HET ya, atau harga eceran tertinggi. Namun demikian, mestinya kenaikan harga minyak goreng tidak sampai sebesar itu ya, tidak sampai Rp24.000 atau Rp25.000 per liter atau Rp50.000 per 2 liter gitu ya. Pasti ada kenaikan gitu ya, tapi kenaikannya mestinya tidak terlalu tinggi, nah, mungkin sekitar 17.000, 18.000. Nah, ini saya pikir wajar karena psychological shock yang kemarin itu ketika harga eceran tertinggi 14.000 kan minyak goreng lumayan langka gitu ya. Sehingga ketika sekarang misalnya pemerintah membuka harga eceran, tidak ada lagi harga eceran tertinggi, ketika ada barang cukup, mestinya cukup banyak di pasaran, mestinya bisa di bisa dibeli oleh masyarakat dengan stok yang cukup gitu ya, dan pasti ada kenaikan harga, tapi tidak mestinya tidak sebesar itu. Oke, berarti seharusnya tidak sebesar itu. Namun seharusnya berapa ini Pak Rosanto? Ada 17.000. Sebelumnya saat HET ini diberlakukan malah di pasaran sendiri harganya 17 hingga 18.000. Ini sebenarnya tidak wajar begitu ya Pak? Ya, menurut saya dengan stok yang ada sebetulnya pasokan minyak goreng sebenarnya sudah disuplai oleh pemerintah cukup gitu ya. Artinya perilaku masyarakat yang kemarin baik ya kita tahu ada beberapa kasus juga ya, bahwa ada penimbunan dan juga ada pengalihan distribusi barang dari menjual di dalam negeri ke luar negeri, ini pasti akan mengurangi pasokan stok di dalam negeri gitu. Tapi semestinya juga kenaikan harga di masyarakat tidak bisa sebesar itu. Namun demikian, saya percaya bahwa ini adalah fenomena jangka pendek saja, short term saja dalam jangka pendek. Ya, tapi dalam jangka panjang, seiring dengan kewajiban produsen tetap harus memasok minyak goreng di dalam negeri,
dan juga apa ya apa kewajiban produsen untuk Oke. memenuhi apa pasokan, dan juga mungkin sekarang pemerintah juga sudah mulai mengurangi kewajiban B30 ya. Jadi Baik. kan pemerintah juga harus apa mewajibkan kepada produsen untuk memasok bahan bakar biodiesel ya, biofuel 30%. Nah, sekarang mungkin sudah Ya. berkurang ya, dan tidak 30% lagi, tapi bisa ke 20 ataupun 10%. Artinya pasokan minyak goreng di pasaran mestinya sudah bisa lebih besar ketimbang Oke. sebelumnya. Dan terbukti ini di pasaran malah cenderung banyak dibandingkan dengan pasokan minyak goreng saat dilakukannya atau diberlakukannya HET kemarin. Oke, sudah terhubung dengan Pak Muhammad Masrur atau Pak Irul, selaku Kepala Cabang PD Pasar Surya Surabaya Selatan. Selamat siang, Pak Irul. Selamat siang, Pak Irul. Sudah mendengar suara saya? Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali ke Pak Rosanto. Pak Rosanto, saat ini untuk ketersediaan minyak goreng kemasan di pasaran ini sangat banyak dibandingkan dengan saat diberlakukan HET. Ini malah penjual tidak mengeluarkan atau mungkin ketersediaan di pasaran ini justru sedikit. Apakah ini memang ada permainan yang dilakukan oleh distributor atau juga mafia-mafia tanah, ya mafia-mafia minyak tanah atau minyak goreng yang ada di pasaran? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Satgas Pangan Polda Jawa Timur melakukan sidak harga dan ketersediaan minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya. Petugas menemukan banyak pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga Rp50.000 per 2 liter. Dalam sidak yang dilakukan Satgas Pangan Polda Jatim, ketersediaan minyak goreng kemasan di Pasar Wonokromo, Surabaya disertai tingginya harga jual. Sementara minyak goreng curah yang banyak dicari masyarakat justru saat ini langka. Harga minyak goreng curah di Pasar Wonokromo bervariatif, mulai dari Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Ketua Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Oki Ahadian memastikan akan melakukan penyelidikan dan penelusuran terkait distribusi minyak goreng curah untuk diketahui kendalanya sehingga bisa dilakukan penanganan. Melambungnya harga minyak goreng ini tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga para pedagang yang menjadikannya sebagai kebutuhan pokok. Pemirsa, sebelumnya ada Pak Rosanto Dwi Handoyo selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNER dan juga sudah terhubung dengan Pak Muhammad Masrur atau Pak Irul selaku Kepala Cabang PD Pasar Surya Surabaya Selatan. Saya ke Pak Irul terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Irul. Siang, Mbak. Ya. Ya, Pak Irul, apakah benar saat ini di pasaran untuk minyak goreng kemasan harganya cukup melambung tinggi menjadi Rp50.000 per 2 liternya, Pak? Betul, saat ini saya dari barisan ini, dari tidak juga di lapangan untuk memantau stok minyak goreng yang kemasan maupun curah. Memang kita di lapangan per hari ini itu yang per 2 liter ada yang 48.000 sampai tertinggi 50.000 hari ini, seperti itu. Oke, dan stoknya pun juga cukup banyak ya, Pak, dibandingkan dengan HET atau harga eceran tertinggi pada beberapa waktu yang lalu. Ya, sangat banyak, tercukupi oleh yang kemasan ini, masih cukup. Oke, bagaimana dengan minyak goreng curah, Pak, yang ada di pasaran untuk saat ini? Curah ini, tadi saya jelaskan juga, cuma ada dua pedagang yang menyediakan itu. Tapi juga terbatas, cuma ada saya cek tadi, tidak sampai 10 liter tadi itu. Oke. Tapi mereka melayani pelanggan itu, untuk pelanggan aja yang curah itu, seperti itu. Untuk minyak goreng curah harganya berapa, Pak? Apakah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah, Rp14.000? Untuk HET-nya minyak curah ini saya temukan itu di atasnya HET-nya. Ini tadi saya temukan per liter per kilonya Rp21.000 tadi ini untuk minyak curah. Rp21.000 ya, Pak, dari HET yang Betul. Ditetapkan pemerintah Rp14.000. Iya.
Oke, saya kembali ke Pak Rosanto. Pak Rosanto, ini mengingat dengan fenomena yang ada di pasaran bahwa setelah HET ini tidak diberlakukan, malah minyak goreng kemasan ini cukup tinggi, mencapai Rp50.000 per 2 liternya. Namun minyak goreng curah yang HET-nya ini masih diberlakukan, Rp14.000, justru masih ketersediaannya ini terbatas dan harganya pun juga tidak sesuai dengan HET. Seperti apa ini Pak, menurut Anda? Ya, tentunya sekarang dengan adanya peristiwa kemarin oleh pemerintah diatur oleh semuanya, sekarang semuanya sedang melakukan, ya menahan diri lah ya, artinya ya pedagang juga masih belum pasti gitu kan, harga itu masih belum stabil, belum berada pada titik keseimbangan sebagaimana yang diinginkan itu berapa gitu ya oleh pasar, sehingga mereka pun kalau misalnya menjual itu juga masih terbatas, artinya ketika mereka dapat pasokan dari distributor besar ataupun dari produsen, mereka masih belum bisa menyalurkan secara penuh gitu ya yang mereka terima gitu, sehingga karena untuk menjaga-jaga resiko apabila pada masa yang akan datang harga akan meningkat gitu, sehingga sekarang memang kondisinya masih belum stabil gitu ya, pasca dari pengumuman pemerintah tanggal 17 Maret kemarin, apalagi berita-berita yang ada mafia dari minyak goreng juga sudah sempat disampaikan oleh pemerintah, oleh Menteri Perdagangan gitu ya, kemudian juga banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa ada ekspor ke luar negeri yang cukup besar gitu ya. Sekarang ini kan harga di luar negeri ini sekitar kalau dirupiahkan 1 liternya itu sudah Rp50.000 gitu ya, 1 liternya. Jadi kalau kita lihat harga per metric tonnya itu sudah sekitar $1.300 sampai $1.400 gitu ya per metric ton. Sehingga harga minyak goreng per liternya itu sudah Rp50.000 di luar negeri gitu ya. Sehingga ini tentunya akan mendatangkan motivasi bagi eksportir ya, bagi produsen ya untuk mengekspor minyak goreng ke luar negeri gitu ya, daripada di dalam negeri yang harganya murah seperti itu. Nah ini semuanya mengakumulasi yang akhirnya kelangkaan di pasaran masih ada gitu. Harganya sehingga sekarang masih cukup tinggi. Kalau menurut Anda di Jawa Timur sendiri, apakah mafia di Surabaya terutama di Jawa Timur ini cukup kuat? Pak Rosan? Iya, saya pikir juga sama ya, karena ini fenomena nasional ya, apalagi Jawa Timur ini kan juga salah satu kota besar ya, pasokan di Jawa Timur juga cukup besar. Jawa Timur, Surabaya ya maksud saya, penduduk Surabaya sekitar 4-5 juta orang ya, jadi juga salah satu parameter apakah kelangkaan di nasional bisa juga terkemi di Surabaya sebetulnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Pasar tadi bahwa di Pasar Surabaya Selatan tadi ada dua penjual yang menjual minyak curah. Mereka cuma menjual 10 liter. 10 liter itu sangat sedikit sekali gitu ya dibanding dengan yang seharusnya mereka bisa jual gitu. Nah, ini pun menunjukkan bahwa sebetulnya sedang menahan diri dari menjual minyak goreng dengan harga yang sekarang. Mereka berharap tentunya kalau memang keadaan ke depan sudah bisa stabil pada harga berapa, mereka akan bisa menjual pada masa yang akan datang. Tapi sekarang mereka masih menahan diri, saya pikir itu. Pak Irul, apakah saat ini pembeli sendiri cukup antusias atau misalnya banyak pembeli yang membeli minyak goreng kemasan di pasaran saat ini? Saya di lapangan, saat ini pada pembeli itu, pengunjung itu juga tidak seperti yang diharapkan. Mereka kalau sudah tahu harganya melambung juga, ini nggak bisa dibeli. Seperti itu. Banyak, kenapa stok melimpah? Karena memang daya belinya pengunjung atau pembeli tadi di batas kemampuan mereka. Artinya tarik, nggak beli. Makanya stok sangat-sangat melimpah sekarang yang kemasan di pasar Wonokromo ini. Jadi cenderung sepi ya yang membeli minyak goreng kemasan di pasaran begitu ya Pak ya? Iya, sepi. Sepi. Lalu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pasar sendiri maupun dari pemerintah, apa yang harus dilakukan dan bentuk pengawasannya seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan minyak digoreng mahal. Saya kembali ke Pak Irul. Pak Irul, bentuk pengawasan yang di pasaran seperti apa, Pak, untuk ketersediaan minyak goreng curah maupun kestabilan harga yang ada di pasar sendiri untuk minyak goreng kemasan? Ya, terima kasih, Mbak. Kita seringkali dengan bekerjasama dengan Satgas Pangan Polda, juga Sekda Kota atau Provinsi, ini setiap hari aktif untuk ini pengawasan juga. Artinya, kalau kita amati di lapangan, para pedagang itu sebenarnya mereka tidak berharap menjual di atas HET, karena mereka saat ini mereka mendapatkan minyak itu dengan harga apa ya, di mereka ngambil 19 sampai 20 ribu rupiah per kilogramnya, seperti itu. Untuk pengawasnya kita berharap pada para pedagang, kita wanti-wanti telah diadal operasi pasar juga itu sampaikan untuk jangan sampai menimbun. Oke. Okay. Kita sampaikan di lapangan dengan Satgas Pangan, mereka juga nggak apa ya, nggak temukan masalah penimbunan, masalah stok minyak goreng curah ataupun yang kemasan seperti itu. Apakah selama ini ada kasus penimbunan yang ditemukan di pasaran, Pak? Selama ini belum ada kita temukan di pasarnya, di pasar wilayahnya belum ada ini. Memang karena apa ya? Artinya ini yang kita harapkan banyak pedagang sampai tadi juga nyampaikan ke kantor para pedagang untuk berada operasi pasar lagi, khususnya untuk minyak curah yang sangat diharapkan di lapangan, kelangkaannya sangat luar biasa, stoknya sudah nggak ada ini, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Rosanto. Pak Rosanto, sampai kapan naiknya harga ini untuk minyak goreng kemasan ini diberlakukan atau berlaku di pasaran, dan kelangkaan untuk minyak goreng curah ini diperkirakan sampai kapan? Apakah mungkin sampai Lebaran nanti, Pak? Ya, bisa jadi. Menurut saya sekarang apa dengan kondisi seperti sekarang masih belum stabil seperti itu, apalagi dengan kondisi pada masa puasa, Ramadan, juga lagi sampai dengan Lebaran, otomatis permintaan masyarakat semakin meningkat gitu kan. Sementara suplai minyak goreng selama ini masih belum jelas ya. Satgas Pangan sendiri bisa untuk mengetris, untuk melacak ya, kelangkaan minyak goreng ada di mana juga masih belum tahu persis asalannya ada di mana. Apa ada di produsen, apa ada di distributor setelah produsen, apa ada distributor di masing-masing provinsi atau distributor di masing-masing kabupaten kota, dan ini semuanya masih misteri bagi kita ya, karena memang ya mungkin ini ada mafia, itu bisa jadi ini ada mafia gitu ya. Okay. Dan mafia ini tentunya ingin mendapatkan renta ekonomi gitu ya, sementara permintaan masyarakat meningkat dengan dalih macam-macam, bisa aja ini menjadi alasan ya bagi para penimbun sekarang ini untuk mencari harga yang baik atau mencari harga yang tinggi gitu. Okay. Nah, saya sih mungkin berharap setelah Lebaran, ketika permintaan sudah semakin menurun, harga sudah semakin stabil ya, pasokan sudah semakin stabil, kemudian permintaan juga sudah mulai turun, harga sudah mulai stabil. Okay. Jadi mungkin sampai dengan Lebaran lah, kalian tidak. Oke, okay. Dan saat ini permintaan pun juga sudah turun sebenarnya, Pak. Apakah tidak mungkin bahwa kejadian ini atau melambungnya harga ini akan terjadi sebelum puasa begitu? Ya, selama pasokan suplai minyak gorengnya itu masih misteri, ya kita juga masih belum tahu ya. Makanya okay, menurut saya hal ini perlu ada tindakan tegas dari para aparat dan penegak hukum ya, terkait dengan siapa yang bermain-main di balik ini semua ya. Kalau sudah ketangkep, sudah ada contohnya, sudah ada buktinya bahwa Satgas mafia pangan ini sudah bisa ada menangkap paling tidak aktor di baliknya satu atau dua orang, ini akan diharapkan sudah bisa membuka Pandora yang kotak Pandora yang sudah mulai terbuka sekarang ini gitu. Menurut berarti saya, Anda melihat aparat penegak hukum ini masih berjalan lambat untuk mengungkap kasus ini maupun dari pemerintah sendiri? Ya, pemerintah kan kemarin Pak Menteri Perdagangan kan juga menyampaikan itu ya di forum di DPR gitu ya. Artinya ada pihak-pihak yang sengaja menahan ini semua, dan kita masih belum tahu ini ujungnya sampai di mana gitu. Ya, kita sih berharap semuanya bisa terbuka. Seharusnya kalau kita lihat sekarang ini pasokan yang ada di pasaran kan sudah di sampaikan oleh pemerintah 350 juta liter per bulan. Oke, gitu. Oke. Okay. Nah, kebutuhan masyarakat itu cuma 270 sampai 300 juta. Artinya ada kelebihan sebenarnya 20% dari kebutuhan. Baik.
pasokan bulanan, tapi kemana itu barang-barang itu kan gitu. Baik, terakhir saran Pak Rosanto untuk pemerintah dan juga penegak hukum dan juga untuk masyarakat, apakah harus direbus dan dikukus saja begitu dengan langkanya dan juga mahalnya minyak goreng ini, Pak? Singkat saja, Pak Rosanto. Ya baik, sebetulnya kan ini tinggal di-trace saja, dilacak aja dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produsen, berapa persen yang dijual ke luar negeri, berapa persen yang di dalam negeri, kemudian di dalam negeri itu kepada siapa distributornya, terus kemudian distributor besar, distributor kecil, sampai dengan di tingkat konsumen masyarakat, di tingkat pasar-pasar, itu semuanya sebenarnya sudah dilihat pasokan-pasokan itu. Nah sekarang kalau memang ada yang menahan diri, sebetulnya di situ bisa dilacak sebetulnya. Nah itu yang kemudian bisa diusut oleh pemerintah dan juga penegak hukum kan gitu. Kita sudah punya instrumennya di situ, Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan, hukumannya 5 tahun penjara. Baik. Itu bisa dipakai untuk menegakkan hukum ini tadi. Baik. Baik. Saya ke Pak Irul. Pak Irul, apa harapan Anda untuk ketersediaan dan juga harga minyak goreng ini di pasaran? Ya, harapan kami dari nomor pedagang ini segera ada harapan yang urgent. Operasi pasar juga di kemarin di rumah ya, hari 4 kali untuk minyak curah. Dan mungkin yang kita harapkan minyak curah ini yang sekarang langka segera ada harapan dari pihak terkait untuk membantu stok. Ya. Di pasar-pasar yang di jajaran cabang sangat usahakan ya, sangat dibutuhkan karena saat ini harapan hari ini cuma ada 2 pedagang yang membutuhkan minyak curah. Baik, semoga stok dari minyak goreng ini aman dan harganya pun juga aman sehingga sebelum puasa maupun lebaran nanti masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur bisa merasakan minyak goreng dengan harga yang sewajarnya begitu. Terima kasih Pak Irul, terima kasih juga Pak Rosanto Dwi Handoyo selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNER yang membahas terkait dengan minyak digoreng mahal. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.